Halo semuanya, bermain lagi bersama aku Puteri. Di video kali ini kita akan membuat burung hantu lucu dari Play-Doh. Let's play guys. Play-Doh yang kalian butuhkan yaitu berwarna biru muda, biru tua, sedikit warna pink, dan juga sedikit warna putih. Pertama-tama kalian ambil Play-Doh berwarna biru muda. Kalian bentuk bulat lingkaran untuk membuat kepala burung hantu ini. Next, kalian ambil lagi warna yang sama. Kalian bentuk lingkaran juga untuk membuat badan burung hantu. Setelah kalian selesai merapikan antara kepala dan badan burung hantu, kemudian kalian ambil Play-Doh berwarna putih untuk membuat mata burung hantu kiri dan kanan. Jika kalian sudah selesai membuat mata burung hantu kiri dan kanan, kalian ambil lagi Play-Doh berwarna biru tua untuk membuat bola mata burung hantu tersebut. Next, kalian ambil Play-Doh berwarna pink untuk membuat paruh burung hantu ini. Jadi biar burung hantunya kelihatan lucu, kita kasih warna pink. Untuk membuat paruhnya, kalian ambil sedikit, kemudian kalian bentuk segitiga, dan setelah selesai membentuk segitiga kecil tersebut, kalian tempelkan di bawah antara kedua bola matanya. Dan jadi seperti ini, kemudian kalian rapikan. Next, kalian ambil Play-Doh berwarna biru muda yang sama dengan badannya atau kepalanya, kemudian kalian ambil sedikit-sedikit untuk membuat bulu-bulu di atas kepala burung hantu ini. Setelah kita selesai membuat kepala burung hantu lucu ini, kemudian kalian ambil badan burung hantu tersebut dan pipihkan Play-Doh berwarna putih untuk membuat pertengahan warna burung hantu ini agak-agak berbeda. Nah, setelah selesai, nanti kalian ambil Play-Doh berwarna biru tua untuk membuat sayap burung hantu tersebut. Kalian buat agak memanjang, kemudian kalian tempelkan di sisi Play-Doh yang berwarna putih. Setelah selesai, kalian rekatkan atau kalian gabungkan antara kepala dan badan burung hantu tersebut. Kalian tempelkan sampai benar-benar nempel agar tidak mudah copot kepala dan badannya. Next, kalian buat memanjang kecil warna biru muda untuk membuat hiasan di antara perut burung hantu. Buat seperti garis bergelombang
antara atas sampai bawah perut burung hantu tersebut. Rapikan dan lanjut buat di bawahnya lagi. Bisa ajarkan adik-adik atau anak-anak kalian untuk membuat burung hantu lucu ini dari Play-Doh. Dan selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Serta jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton ya.